Hai kawan-kawan, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Kali ini kita akan react sebuah video klip yang sedang viral dalam 2 minggu ini. Lagu ini pertama kali launching pada tahun 2017, diciptakan dan dibawakan pertama kali oleh salah satu grup band Malaysia, Projector Band, dan kemudian mengalami perubahan lirik yang pertama kali dipopulerkan oleh Mr. B, yaitu juga seorang musisi dari negeri Malaysia. Mungkin teman-teman sudah bisa tebak ya lagunya apa. Ya lagu apa lagi kalau bukan Aisyah. Sudah banyak musisi tanah air yang membuat cover terhadap lagu ini. Dan juga telah banyak video reaction yang beredar di YouTube saat ini. Tapi cover ini sedikit berbeda. Perbedaan ada pada bait-bait liriknya. Triana adalah seorang penyanyi muda yang lumayan terkenal di daerah Sumatera Barat. Yang biasa membawakan lagu-lagu daerah Minangkabau. Dan juga seringkali melakukan cover terhadap lagu-lagu Malaysia maupun lagu pop Indonesia lainnya. Kalau yang ingin kepo channel YouTube-nya, silakan cek di deskripsi ya. Itu ada saya lampirkan di sana. Setelah menuai pro dan kontra, tak hanya di antara para musisi, namun juga bagi para ulama, maka terciptalah revisi dari lirik lagu ini yang mungkin terdengar sedikit lebih sopan pada syair lagunya. Mari sama-sama kita simak video selengkapnya. Terlihat ya, masih sangat muda dan juga make up-nya tidak begitu berlebihan. Sangat sederhana sekali. Mulia indah sejuk berseri. Lembut suaranya. Nah, ini sudah mulai ada perubahan lirik ya. Putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh besar Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas gelasmu. Oh, di bekas gelasmu. Ini sangat sangat perubahan yang luar biasa. Nanti akan saya jelaskan. Oke, jadi ini kita lihat ada perubahan, mungkin terkesan lebih menghargai, ada beberapa kata yang diubah untuk lebih menghormati Rasulullah maupun istrinya Aisyah. Mulia indah sejuk berseri, cerdas pandai lembut penuh kasih sayang. Beliau Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh besar Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas gelasmu. Bila marah, Nabi kan memecah, sejukkan hatinya. Ketulusan cintamu pada Nabi, dengan baginda kau selalu tulus bermati, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis rosira kasih cintamu, jauh dari kisah novel yang sekedar syadu. Kau istri baginda, ya Aisyah Humairah, Rasul sayang kasih Rasul cintamu.
Oke. Perubahannya luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena dari lirik-lirik yang baru ini, yang dinyanyikan oleh penyanyi cover ini, itu menunjukkan rasa yang lebih hormat kepada istri maupun kepada Nabi. Satu yang saya note ya, yang benar-benar saya garis bawahi dari video-video sebelumnya, itu kan ada yang minum dari bekas bibirmu. Saya kurang setuju dengan bekas bibirmu, karena itu menunjukkan apa bibir gitu. Mungkin ini menurut saya pribadi ya, mungkin bagi saya itu adalah hal yang sangat tidak etis menyebutkan bibir dari istri Rasulullah ya. Jadi ada kesan syahwat di sana. Dan di sini ditukar dengan minum dari gelas ya, dari gelas itu mungkin lebih baik. Tapi bukan berarti saya menyalahkan lirik yang lama itu bagus. Cuman kalau menurut saya pribadi, kalau boleh menilai, ini jauh lebih baik. Karena lebih menghargai dan juga ya memang sepantasnya kita lebih menghargai untuk sosok Nabi yang kita mau muliakan dan juga istrinya. Dan juga teman-teman, untuk musiknya, aransemen musiknya bagus. Juga pengambilan videonya, video klipnya juga bagus, terfokus ke penyanyinya ya. Kualitas gambarnya juga luar biasa sekali dan sepertinya itu dilakukan oleh seorang profesional ya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya tarik kesimpulan saat ini. Jika teman-teman ada yang mau menambahkan, silakan tambahkan di kolom komentar. Atau jika ada saran untuk reaction video berikutnya, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu video reaction dari saya kali ini. Dan jangan lupa subscribe jika teman-teman berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.